Pecoy Wilujeng Tepang di Balantrak TV. Dan di video kali ini, seperti sebelum-sebelumnya, Balantrak TV akan selalu mengeksplor semua curug yang ada di kawasan Subang Selatan. Nah, kalau kemarin kita selalu mengeksplor di kawasan Ciater, sekarang kita akan berbelok ke Kecamatan Cisalak, tepatnya di Desa Rabukanegara. Setelah beres membeli ayam, kami pun langsung tancap gas ke Desa Buniara karena perjalanan masih cukup jauh, sekitar 1-2 jam. Dan pada Tumaras masih jauh ke lemburna. Namanya setengah nak. Oh, setengah. Oke, kawan-kawan, kita berhenti dulu di jalan karena posisi jalannya lumayan hancur juga, dan kasihan motor saya yang ini. Terus katanya perjalanannya masih setengah perjalanan lagi. Bisa oleh ini ayo ke tukang ban itu nih, ban kaluhur ayo batu kanu pelek tuk itu kanu gering. Jauh, tapi karena mungkin jalannya yang sangat jelek, kawan-kawan. Jadi untuk kalian yang mau kesini, ya kalian harus nge-prepare kendaraan kalian sebaik mungkin. Jangan sampai kendaraan kalian mogok di tengah jalan. Alhamdulillah setelah 1 jam
kita berkutat dengan jalanan. Kita udah melewati jalan budget, guys. Jalanan jelek, akhirnya kita menemukan lagi jalan aspal yang bagus. Apa berlama-lama kita akan melanjut perjalanan, yuk. Alhamdulillah kawan-kawan, setelah mengendarai motor dan berjibaku dengan jalanan jelek, akhirnya kita sampai di desa Cupunagara, Kecamatan Cisalak. Langsung ke curugnya. Oke, setelah kita melewati jalanan yang sangat rusak, akhirnya kita menemukan sumber air dan kita akan cuci-cuci motor dulu dan sepatu kita yang kotor, kawan-kawan. Karena jalannya sangat hancur, kawan-kawan, jadi saya bersama kawan saya Sarnot memilih untuk berjalan kaki karena takut terjadi kecelakaan atau motornya jatuh lagi. Nggak. Think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun. Ibu, punten, baris itu maras, pamit ke curug sekarang, kan maras ke dia.
Aci karuncang mah itu asep dah. Pemicu rugna? Nah luka tuh. Mau terang curugna gitu aci karuncang sama eta. Lu lewatan dia. Tak maka juga maka si penung. Oh, mau tibunya turun bu? Mana? Oh sinyal pisannya nak? Nothing when he's gone. Took you to prom. Dance to our song. Dance on. Oke kawan-kawan, setelah sekian lama kami mengendarai motor dan jalannya jelek, kayaknya kami tersesat dan nggak tahu di mana lokasi curugnya. Google Map juga sinyalnya nggak ada. Mau putar balik pun jalannya hancur. Kalau dilanjut pun takut nggak ada kita curugnya. Oke kawan-kawan, karena kita bingung harus kemana, jadi rencananya kita akan cari warga dan akan nanya sebenarnya curug keruncang itu jalurnya di sebelah mana. Kita malah menemu jalan cabang dan sejujurnya kita juga nggak tahu kita mau kemana. Itu udah gini. Itu mah. Kalem. Itu pi cegar tepi. Itu kayak warung tuh. Karena kan kita tidak tahu jalur atau arah menuju curug Cikaruncang, saya sudah mencoba ngecek ke depan tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali pulang, kembali lagi dan mencoba mencari warga untuk menanyakan jalan yang sebenarnya. Oke, karena kondisi hujan kita tersesat juga, akhirnya kita menemukan rumah warga. Tersesat, bos. Dan kami di sini mau bikin kopi dulu, guys. Karena saya kedinginan, guys. Di porne finish ini ya. Kita jajan dulu di warung punya warga dan nggak tahu kita akan melanjutkan perjalanan atau langsung pulang. Kata si bapak yang punya warung sih terlewati sangat jauh. Seharusnya pas dari tadi gerbang masuk desa Cipunagara kita belok ke kiri. Late nights, long fights, it felt right, we were alive, we would go out, we were so loud, we were so proud, we had no doubts, weekends and weekdays. Oke guys, setelah lumayan cukup lama kita istirahat dan akhirnya kami memutuskan untuk tetap melanjutkan ekspedisi ke curug Cikaruncang dan mudah-mudahan kita agak nyasar lagi. Pak, makasih ya, Pak ya. We spent our own way. We were careless, we were fearless, we were reckless. Time was precious. We love to waste time, whiskey and wine, drinking all night, asleep by your side. Finally alive, we would just drive, never arrive. Our journey was live, staying out late, testing our fate. Akhirnya kita sampai ke jalur curug Cikaruncang dan kita akan trekking kurang lebih sekitar 850 meter menuju curugnya dan kita akan hujan-hujanan.
kita dilancarkan, tidak ada halangan apa-apa. Berdoa. Amin. Mulai. Alhamdulillah, selesai. Selesai. Balan truk, ini teman. Oke, coy. Sekarang kita sudah mulai start trekking, dan untuk trek awalnya langsung tanah merah yang lumayan licin. Kalian bisa lihat. Kita menemukan pertigaan lagi. Kita bingung mau kemana, dan kondisi juga saat ini hujan. Kemana? Aluhur, cium balik. Giling aing, cium kan. Kanap. Cobaan, yuk. Dan kita tuh memutuskan untuk trek ke bawah. Giling pun. Akhirnya kita nyasar lagi, dan kita akan balik lagi. Ayo guys, lagi deh. Nah, ini yang jalur tadi yang kita nyasar, dan kita akan coba untuk ke jalur ini, mudah-mudahan tidak nyasar kembali. Ternyata kamera kita terjatuh, gas. Kedua kalinya, gas. Dia sibuk konten mul, gas. Tas suara curug, Pi. Di mana? Ke kanan kan kehalangan tetanggaan runtuh, tadi buntu. Terus akhirnya ayah jalan setapak deui. Ya. Cek aing masih lurus. Cek aing masih lurus. Iya, sana posisi suara curug di kanan. Tuh tinggal ngebul juga naraikin gigi tuan ku cai teh naik. Cek aing lurus lah, lurus lah we no. Lurus lah. Iya. Tadi ya. Oh, lurus lah, lurus. Kan jauh tinggi lah kurang lah. Tarik ke kanan leh. Udah emang jalan gitu sih ya. Ini tuh mungkin dahan. Cuma. Aing mah soalnya ngeuhna ku naon karena kurang nepu ini selfie-selfie di dinya no. Dan akhirnya kita nyasar lagi karena sama sekali tidak ada petunjuk, dan balik lagi no. Curugnya sudah kelihatan di sini. Itu curugnya. Cuman kita tidak menemukan jalan untuk menuju ke sana, dan kita terus mencoba mencari trek, nah karena mungkin sangat jarang sekali orang-orang berkunjung ke sini. Ya kawan-kawan, dikarenakan cuacanya sudah semakin memburuk dan kondisi kita sudah kedinginan, capek juga,
karena terus-terusan nyasar. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak dan pulang ke base camp dulu dan akan melanjutkan ekspedisi Curug Cikaruncang ini lain waktu. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti perjalanan kami dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.